Beginilah kondisi rumah korban Darman setelah terjadi ledakan hebat yang menewaskan 4 korban jiwa di Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pencarian korban lain karena diduga masih ada yang tertimbun reruntuhan. Selain petugas gabungan, tim Gegana Polda Jatim juga diturunkan guna melakukan olah TKP dan sumber ledakan tersebut, apakah bahan petasan atau bahan lainnya. Karena ledakan tersebut dirasakan hingga jarak 12 km dan merusak puluhan rumah warga. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono mengatakan, untuk pagi ini petugas fokus pencarian korban dan melakukan olah TKP. Untuk sementara, ledakan tersebut dari bahan petasan. Ya, jadi pagi hari ini masih dilakukan pengecekan dari tim Jibom untuk memastikan bahwa tidak ada potensi-potensi kerawanan lainnya, mengingat sumber ledakan yang cukup besar, sehingga kita pastikan sebelum kita lakukan pembersihan puing, kita pastikan sehingga kita hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu atau kerawanan kepada tim yang akan membersihkan lokasi. Sementara patut diduga itu dari bahan petasan itu ya. Jadi sementara kita pastikan nanti setelah ada konfirmasi dari lapor, karena masih dilakukan olah TKP yang sampai sekarang masih berjalan. Hingga saat ini proses pencarian korban terus dilakukan, pasalnya korban tewas sudah tidak utuh dan tubuhnya berhamburan. Sementara, korban selamat sudah mendapatkan perawatan di RSUD Srengat. Muhammad Asyrofi, JTV.